pokoknya kalau misalkan udah, dan itu ada guard nih. Ini pintu keluarnya di, gue lupa pintu keluarnya di mana. Oh tidak, guys, ini kucing di microwave. Halo semua, kembali lagi di channel Terbox Salve Indonesia. Gua Artes atau semangat hangat. Nah guys, kita kali ini ya guys mau cobain game simulator terkeren menurut gue ya, terkeren, terbagus, dan ini juga buat kalian yang suka banget kucing. Yaitu apa? Yaitu Race of Flopa. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi sebelum video mulai, kalian bisa buat video menjadi 5.000 like. Kalau gitu sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell sebelum kamu subscribe juga. Dan jangan juga subscribe channel kedua gue tuh Artes di deskripsi. Langsung ke videonya. Temenin sama pokoknya ya moderator sama admin di Discord gua. Nah, di sini ada dua orang ini dan kita duitnya di sini nyatu. Kalau misalnya kita ngeklik, dia bakal ngepop uang. Ini game-nya sebenarnya single player, tapi itu juga bisa multiplayer. Kalau misalnya kalian ke daerah sini entar kayak ada telepon gitu, kalian bisa buat server dan kalian bisa kasih kodenya kayak di sini kodenya ke teman kalian. Nah, tapi kode yang ini tuh udah enggak bisa ya. Intinya ini kan gua udah ini rekaman, guys. Kita kan duitnya udah 440. Kita di sini bisa kayak beli makanan, bisa beli apa. Kucingnya itu ada hungernya. Kalau misalkan 0 kalian mati, kalian mati dong. Kucingnya mati dan kalian keluar dari server, keluar gitu lah, keki gitu dari server. Kita bisa ngeliat harga makanan tuh 50 beli sini. Dan kita kalau misalkan ini udah dimakan, kita bisa taruh sini. Nah, dan ini juga ada roommate gratis. Jadi intinya ini kita bisa beli. Nah, kita bisa minta apa namanya? Minta rent apa sih namanya? Katanya besok udah bisa. Kalau misalkan nih ya, kali klik ini kan keluar ini kan uangnya. Tapi nanti bakal kayak ada upgrade namanya auto clicker gitu di sini. Itu harganya 1000 dan kita enggak bisa langsung beli, kita harus nunggu dulu. Itu bisa otomatis, kita enggak usah klik lagi. Dan kita tinggal pakai auto clicker aja otomatis ini tuh, tinggal klik tinggal diambil. Udah bisa rent. Nah, udah siang. Bagi sewa. Nah, sewa. Ini sewanya berapa? Kalau enggak satu 25 atau 50 sih awal. Kayaknya awal-awal 50 deh. Iya, 50. Itu enggak 50 doang, guys. Jadi, setiap hari kalian minta apa kayak minta duit, kalian bisa doublein. Jadi dari 50 ke 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Duit kita 800, kita bisa beli apa? Kita bisa beli scratching post. Jadi, kalau misalkan si kucing ini itu make, kita bakal dapet duit, bakal dapet cuan strong ya guys ya. Dia ada cool hat. Kita ada ih, ada topi. Topinya kece. Jadi setiap kali kita ngambil dapetnya 3 guys. 3 kan? 3 atau 4 sih? 7. 3 ke 7. Oh, jadi 4. Kucing premium, yes, kucing premium. Ini tuh kucingnya kalau misalkan dia meninggoy, kita juga meninggoy. ini kosong, kita bisa taruh. Dan ini gak makan doang, ntar bisa kata kasih minuman, es, susu, dan lain. Tapi saat ini dia gak perlu minuman, guys. Dia gak haus. Dia tuh minumannya itu dari keringet-keringet dia. Di sini juga kita bisa beli cat bed. Kita bisa beli der. Tuh, di situ. Jadi kalau misalkan itu, oh ya, di sini ada ini, guys. Ada kayak mysterious door. Nah, kita bisa ngelewatin dan kita bisa ngebeli gitu. Nah, tapi untuk saat ini kan kalian bisa lihat ini kayak ada maze gitu dan pintu keluar tuh enggak cuma satu, ada banyak banget. Nih, kayak misalkan kalian ke sini, pintu keluar kemana, dan ini kita sanity-nya enggak boleh di bawah 0% ya. Pokoknya kalau misalkan udah, dan itu ada guard nih. Ini kan contoh ada tulisan open nih kan. Ada tulisan open kalau nggak salah ya. Dan kita bisa beli sesuatu, bisa beli barang-barang tapi harganya mahal. Barang-barang apa? Ada almond water dan lain-lain dan harganya lumayan mahal. Dan kita balik ke tempat tadi aja, guys. Kita balik ke tempat tadi aja karena kita tahu itu di mana. Dan ini yang ngejarin gua gitu loh. Ada security-nya di sini. Ngomong ini kita gua bisa lihat duitnya nambah karena itu dua orang tadi sangat-sangat membantu ngambilin duit. Ngeklik-ngeklik ngambilin duit dan lain-lain. Ini pintu keluarnya di, gue lupa pintu keluarnya di mana. Oh tidak, guys, ini dia. Oke, ini exitnya nembus tembok. Miss Flopa. Jadi ini duit tadi kan 4 jadi lebih banyak lagi. Nah, terus kita bisa cerahin 100. Kita bisa cerai. Sedih banget, jangan ada. Sama ini mereka tuh bisa nge-spawn ini kayak nge-spawn anak-anak gitu. Nah, anaknya itu ngapain? Anaknya tuh jadi beban. Demi guys, itu cuma beban doang. Nggak ada benefitnya sama sekali di game ini ya. Jadi dia cuma kasih makan makanan doang. Makan makanan doang terus nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih duit, nggak ngapa-ngapain. Nanti itu kayak ada altar untuk ngambil anaknya gitu, lucu lah, aneh lah pokoknya. Dan ini ada baby bowl. Oke. Okay. Flopa bakal makan di sini. Ya di sini ada milk dish. Nah, di sini nih guys, kalian bisa harus manual ya. Harus isi minuman supaya cuannya gede. Setiap kali mereka minum tuh kita dapat berapa sih? Dapat 100 atau berapa kayak 100 deh. Dan harganya cuma 25. Coba kita lihat berapa? 284. Jadi dapatnya 200 bahkan, bukan 100, dapatnya 200.
Oh iya, di sini ada nih. Jadi kita bisa beli untuk kayak di sini tuh kayak ada buff-buff gitu. Bukan bakon, Pak. Ya, oh iya, iya itu yang jual bacon sih. Tapi tadi dia ngejual bola. Ini bolanya nih. Ini bolanya tuh. Ini gua enggak tahu bergunanya untuk apa. Ya, jadi jangan tanya gua. Oh iya, gua lupa. Ren, kasih gua duit. Kasih gua duit. Ini emang untuk di awal-awal tuh kayak cuma dikit, guys. Tapi ingat, ini dikali 2 terus. Kok berbeda ya? Anda pakai HP, gua kira pakai PC loh. Oh, Windows. Gua baru tahu. Pintunya enggak ada kebuka-buka loh. Ini fan art-nya. Tuh ada UFO, guys. Ada UFO. Oh, sama ada lupa ada altar. Ini cuma 500 doang. Ini kenapa lu bisa jatuh? Mohon maaf nih. Yes, udah pagi. Nah, guys, kita palakin lagi. Ini kita duitnya 5.000 dan kita bisa beli catnip. Jadi bagi kalian enggak tahu catnip itu apa? Obat mint. Iya, mint. Mint. Oke. Itu juga bisa. Oh guys, dan ini ada delivery. Ada delivery. Nah guys ya, di sini itu deliverynya apa? Kita coba lihat. Deliverynya itu kunci. Dan yang ngasih kita rumah ini lupa kasih kita kunci gitu ya. Bodoh amat. Ternyata di hari ke berapa? Hari ke-5 bisa beli duit. Touch grass. Nah, bisa beli bukan bisa beli duit ya. Bisa beli ini. Bisa beli pedang. Ini juga ada kayak guard dog gitu. Ntar kalau bakal ada yang ke rumah atau apa, yang rusuk ngerusuk rumah, bisa dibunuh sama si Gardok ini. Ini ada mushroom. Mushroom kita ambil. Kita bisa kesini nih, guys. Kesini. Dan itu ada guguk ya, guys. Ada guguk. Cara itu bisa di ini juga bisa guguknya bisa jadi Gardok juga itu. Ntar caranya itu kayak kasih tulang gitu. Tulangnya gimana ntar gue bakal kasih tahu kalian sih. Tapi untuk saat ini gue belum bisa dapetin. Ah, ini dia. Nih, dia udah makan catnipnya nih. Nah, kalau kita klik jadi duit kita jadi banyak. Nah, kita bisa beli pupuk fertilizer. Nah, kalau pupuk fertilizer ini buat apa? Ini bakal di sini ntar otomatis bakal kayak keluar fertilizer gitu lah, kayak fertilizer bukan fertilizer. Pupuk, nah keluar pupuk. Nah, kita bisa taruh sini, jadi kayak nambah 10% gitu. Itu OP, lumayan bagus, guys. Dan kita bisa ke belakang sini. Kita bisa beli kayak catnip farm gitu. Harga 50.000, kalau misalnya kita jual, kita dapat duit juga. Kalau misalnya ada 100%, kita bisa jual. Paling kita bisa jual sih, kita emang harus dijual. Nggak bisa dikasih ke apa kita, nggak tahu kenapa ya. Kencemongin dia catnipnya nih. Nah, ini kita bisa taruh sini. Kasih sini, 33%. Ini kita bisa ke sini. Tek, masuk UFO, kita bisa nge-trade. Tapi butuh meteorite. Meteorite ya dari meteor lah. Ada backroom beacon. Kotek. Ada kers altar. Nah, ini kita bisa donasi, guys. Bisa donasi ke game-nya. Ini karena game-nya keren, kita donasi, guys ya. Kita donasi yang ini berapa? Ini 10, kalau ini berapa? Ini 100, yang ini berapa? 1000. Udah kita donasi yang tengah-tengah aja lah ya, guys ya. Kita donasi ke dia. Siapa tahu dapat boost gitu kan. Nah, ini kita ambil fertilizer, kita taruh sini dulu fertilizer. Nah, sini kita auto clicker aja. Ini kita diam aja deh. Ini kalau tidur dia tuh jarang gerak. Jadi geraknya nanti pas udah bangun tidur. Nah, kita minta duit dulu. Kok ada surat duluan itu moro? Oke. Nah, ini berarti kita harus bunuh. Harus kita bunuh. Wajib. Tapi ada triknya, guys. Kalian tinggal diri di depan pintu. Nanti kayak bakal keblok gitu nih. Kalian berdiri di sini. Tuh kayak keblok gitu. Sedikit-sedikit keblok. Kalian bisa ngeblok-blok sambil dorong-dorong. Tuh, sambil kayak gitu enak banget. Apalagi kalau misalnya kita bertiga. Kalau kita bertiga kayak kemungkinan kecil si Bang ini bakal lolos. Ini ada Grumpy Cat juga. Altar udah sama ada dua ini. Nah, kita mancing dulu. Tapi kita mancingnya nggak ada. Pertama nih kolam gua. Berarti saya mau dapat money back dong. Dapat 1.000 lumayan. Ini kolam kan. Ini dalamnya nggak ada ikan. Tapi kok kita bisa dapat ikan? Dan nggak ada umpannya juga, guys. Nggak ada umpan kita bisa dapat ikan gitu. Dapat money back lagi. Ini kita udah pagi dan ada bandit. Tolong ya guys ya. Tolong di defend. Gue pengen ngambil duit dulu. Kabar. Ini kucing di microwave. Nah, ini gua bakal ngumpulin duit sampai 100.000 sih supaya bisa dapat Bigfoot Jinx ini. Akhirnya guys. Ini gua kecepek. Itu lama banget. Gua sih dari tadi sih kebanyakan AFK nih, mereka berdua sih yang klik sih ya. Nah, akhirnya gua bisa beli ini. Dua kali duit lagi. Sama ini itu bakal ngedrop sesuatu random. Nanti kayak contoh ikan, potion, makanan. Terbanyak lah intinya. Ini kirimannya ini random semua. LOL. Wow, break doang. Bodoh. Pengeran kita tuh udah 25.600. Wow. Dan ini dari tadi nih, OPT envelope pack gue udah kacamata. Keren kan? Sama ini akhirnya yang gue tutup. Meteor. Kenapa gue nunggu meteor? Ntar. Pas udah mau berakhir, mereka tuh bakal nge-spawn gitu, guys. Nge-spawn meteor kecil. Kita lihat. Lihat kanan kiri. Nge-spawn gak? Nge-spawn. Kalau misalnya nge-spawn, gue langsung lari. Udah amat, gue keluar sekarang. Bodoh. Itu dia. Tuh. Satu. Tuh meteor. Gue butuh dua lagi. Oke, ini dua. Kabar, nunggu. Udah jatuh dulu. Oke, dua. Satu lagi, nah itu dia. Itu yang terakhir. OTW ke sana. OTW, yes. Di sini pertama ada dua kali flop cash, gas. Dan ada backroom bikin biar backroomnya kebuka lebih sering. Dan ada yang namanya juga curse altar.
Ini buat apa? Nanti gue bakal kasih tahu. Amplopa yang kecil itu kan tidak berguna ya. Sangat 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 tidak berguna. Sebenarnya gue salah guys. Itu berguna untuk kita sacrifice. Nih, sacrifice baby flopa. Sacrifice baby flopa. Jebret 10% madness. Dan itu lama bakal hilang. Yang kita bisa nge-spawn boss. Tapi nge-spawn bossnya nanti dulu guys ya, karena itu agak susah. Look at my cute cat. He's so cute. Whisker my beloved. Aman water kita bisa spam guys. Bisa kita spam beli. Ini buat apa? Dan itu gue dikejar. Gue lupa. Aduh jangan keluar kemana ya. Yang ini ada sesuatu yang lucu guys. Namanya baby destroyer. Kan ada bayi nih. Kalau kita klik, ceder, hilang semua. Gue bakal ngebuat ini menjadi 100%. Ini ntar dulu, ini agak susah ya. Dan ini ada bandit trick kan. Nah, tuh bakal nyerang, ini juga bakal nyerang. Udah, gak usah, dimana ya? Udah, dimana ya? Dimana ya? Nah, tuh. Udah nih, ini kita udah OP banget nih. Baru satu loh yang nembak loh. Baru satu. Dan gue bakal nunggu sampai duit gue 500 ribu. Okay, guys. Jadi di sini udah 90%. Dan ini kita ada satu, mana? Ada satu lagi kalau gak salah tadi. Nah, ada satu dan kita bisa 100%. Dan kita bisa nge-spawn boss ya. Gue bisa nge-spawn boss namanya Summon Big Bingus Army. Dan kita juga harusnya nanti kita ketemu yang gede. Dan ini gue BTW guys, ini gue udah beli yang ini ya. Gue udah beli yang 500 ribu, gue udah beli gunner semuanya. Gue udah beli ini semua. Nah tuh kalian bisa lihat tuh. Nah sekarang itu, ini belum keluar. Jadi ntar kira-kira kayaknya hari besok deh yang keluar deh. Kalau gak salah, ya gak sih? Gue lupa. Guys, dapat badge dan hilang nggak? Hilang. Ini kita bisain beli lagi nggak sih? Bisa beli lagi dong. Bisa beli lagi. Datang keluar. Mending nggak spawn eh. Nah, oke ya, demi Gus Amias lah. Jadi itu ada gede batu. Gini guys, ini ada triknya. Jangan serang. Jadi gini triknya, AFK di dalam aja. Kalau misalkan kalian udah full defense tuh kalian nggak bakal kena damage. Kecuali ntar kalau misalkan dia masuk dan baru kalian bunuh propa kita atau kucing kita, itu udah bisanya jaga diri sendiri. Karena udah gue kasih pedang sama udah gue kasih shield. Tapi ini kalau ada suara kayak gimana sih? Not a fan. Nggak kekerasan. Terlalu keras buat gue. Eh, bisa ke atas gak sih? Udah mau mati. Gue bunuh. Nas! Udah dapat duit banyak. Oh my. Ih, dapat duit banyak. Lihat dari 1,8 juta udah ini kita tinggal klik-klik aja guys betul. Ayo dari kita ini semua guys. 1 juta ke 6 juta nambah 5 juta. Nambah 5 juta. Oke guys, duit gue udah cukup untuk bisa ke 100%. Ini ya apa fate-nya? Itu gue bisa ascend. Ini ada hunger 200 maksimalnya. Umur 18 tiga ngambil duit dulu. Lumayan 200 ribu gratis lumayan. Eh, enggak ding. Belum bisa ding. Kita ascend. Guys, screen-nya putih. Screen langsung putih. Apakah? Tapi ini belum tamat, guys. Ini belum tamat. Masih bisa lagi. Guys, kita ascend. Kok gue masih. Nah, di sini bakal ketemu sama namanya The OG kalau enggak salah ya. Benar kan? Hola, where am I? Between time and space. Di antara waktu lah. Nah, nama dia siapa? Nama dia The Elder Flopa. The OG, original. Oke, okay. Well, what do you want? Apa yang kamu mau? Gue, Anda yang kesini. Bukan gue yang nge-summon. Di belakang Anda ada apa? Ada time cube. Gak ada orang yang boleh lewat situ. Itu pokoknya boleh nggak dapetin? Boleh nggak buat gue? Ayolah, boleh. Tanda, boleh. Ambil aja. Makasih. Impossible, oke. Okay. Kok impossible? Kenapa bisa impossible? Katanya ada obi. Feeling gue obinya susah nih. Waduh guys, obinya susah banget. Oh, gila, obinya susah banget. Parah, obinya susah banget. Susah banget, OMG. Hei, gue dapet apa? Lihat tuh, gue dapet apa? Hore. Tuh kan gampang. Gue boleh nyimpen. Oke, okay. Boleh buat gue katanya. Oke, okay, gue kabur gimana? Dan permisi dan gue gak bisa baca. Balik ke tempat kalian pas kesini gimana? Mohon maaf, gue teleport kesini ya. Nah, dia bakal teleport kita balik. Dan ini time code-nya buat apa? Pertama gue bakal nge-save dulu ya teman-teman, yang gue save dulu. Terus gue bisa kesini. Gue bisa beli antara dua, machine shop atau time machine. Time machine kali ya. This item will end the game, guys. Time machine. Doctor Strange. Kok Doctor Strange? Doctor Who. Jadi ini bergerak kalau misalkan gue di toilet gitu ya. Oke, screen gue putih semua. Ini ada suara enggak? Suara listrik doang sih. Biggest scam in history.
dari mana? Wih. Wih, lompat. Time cube. Uga? Yo, give me the time cube lagi. Need, dia perlu stick. Best stick loss. Ini suara gue mati dulu dah. Oke, kita disuruh cari stick. Oke, stick di mana guys? Bantu cari guys. Uga buga. Uga buga. Yes, uga buga, here's your stick. Oke guys, bajunya ada nih, keren banget tuh guys. Kalau misalkan kalian mau beli, kalian bisa ke Sejahtera Abadi, masuk grupnya sama beli baju-bajunya guys. Karena Robux gue udah semakin sekarat. Ini kita ke masa depan. Ih, time cube di sini. Take back human this warhead. Ada meteorite. Bingus, ada perang. Oke, ada perang. Do you skip history class? That's cap. Amo dia habis, mantap. Ternyata nggak ngeledak juga. Oke, dah kita nggak perlu ngapa-ngapain. Dah kita ketinggal kesini, kita balik lagi. Toilet lagi kita. Konnichiwa. Wah, kita di penjara karena kita time travel. Oke. Kita di penjara berapa lama? Satu atau dua abad. Bener. Eternities. Bye-bye lagi. Gue gak bisa kemana-mana. Udah gitu. Ini udah tamat. Berarti ya video sampai situ aja. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell yang di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua gue tuh Artes Link deskripsi. Bye semuanya. Bye-bye. Dadah. Nah ini baru namanya simulator. Karena ada endingnya.